dengan ulasan-ulasan mesin dari kami. Oke, langsung aja pantengin ya HP-nya atau TV-nya di rumah. Betul. Oke, jadi ya selama ini kita apa? Kita lagi sedang new normal ya, Pak. Betul. Nah, hari ini kita sedang new normal, jadi semuanya di rumah saja, apapun yang dilakukan di rumah saja, jangan kemana-mana, jangan keluar rumah. Karena kalau keluar rumah juga kita harus bawa peralatan yang benar-benar ya, Pak. Betul. Dan juga yang penting-penting aja. Betul. Oke, jadi pemirsa seperti biasa ya, karena ini apa? New normal ini kita Maxindo kemarin lagi waktu PSBB itu kebanjiran Betul. Orderan, Pak. Betul, Pak. Nah, jadi orderan itu masuk terus yang usaha-usaha untuk di rumah, Pak. Seperti usaha-usaha kecil gitu, Pak. Nah. Jadi kita juga menyediakan usaha-usaha kecil di rumah. Jadi mesin-mesinnya juga ada di sini. Betul, Pak. Di Maxindo. Jadi kami sekarang di depan saya nih, Pak, sudah ada dus. Dus. Nah, pemirsa di depan saya sudah ada dus. Nah, pasti pemirsa di rumah ingin tahu kan dusnya ini isi apa? Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu adalah usaha usaha kopi, usaha biji kopi skala rumahan. Betul, nah, jadi kan yang punya kafe kan terlalu besar, Pak, biayanya. Betul. Mungkin skala rumahan bisa pakai cup, dikirim via GoSend atau Gojek bisa. Betul. Nah, Pak, tolong Pak dibuka, Pak, ini mungkin pemirsa di rumah ingin tahu, Pak, penasaran. Yeah. Isinya ini apa aja yang didapatkan dari mesin stop Top Home Coffee Roaster. Oke, okay, bisa? Kita buka ya, Pak ya. Oke, siap, Pak. Kita berjauhan ya, Pak. Kita digeser dulu, Pak, sebentar. Maaf ya. Oke, pemirsa, saat kita buka. Ini kita unboxing dulu ya yang kita dapat. Nah, itu apa, Pak? Pertama. Nah, ini untuk kelengkapannya, Pak. Kelengkapannya. Yeah. Nah, ini untuk buat masukin kopi kayaknya, Betul. Pak ya? Buat corong untuk memasukkan biji kopi mentah atau yang medium. Betul. Jadi kopi itu, biji kopi itu ada yang medium, dari mentah sampai medium sampai dark. Nah, kalau sudah dark itu berarti sudah matang. Sudah matang. Oke, dan ini ter apa nih, Pak? Itu buat ngecek suhu, Pak. Oh, ngecek suhu. Nah, ini dapat juga untuk mengecek suhu seberapa derajat ya, Pak? Iya, oke. Nah, dan ini, Pak, di dalam dus ini apa nih, Pak? Ini ada adaptor. Ya, berarti buat mesin untuk ini. Mesinnya dicolokkan di listrik ya, Pak. Oke, okay, Pak. Oke, okay, siap, kita buka. Ini kayak pinggirkan dulu ya. Nah, seperti ini, Pak. Nah, ini mesinnya, wah, sangat unik sekali ya, pemirsa. Tuh. Mesinnya terbuat dari kaca ini ya, Pak. Kaca, Pak. Kacanya yang anti panas, jadi Tuh. Aman walaupun dibakar dengan suhu yang lumayan tinggi atau sedang ya, Pak. Iya, Pak. Jadi aman, jadi tidak pecah atau retak. Oke, nah ini pemirsa ya, jadi seperti ini. Nah, oke, yang dapatnya ini aja ya, Pak. Iya, Pak. Dapat kelengkapannya ini aja, dan juga kita punya mesin coolernya ya, Pak. Coolernya. Pendinginnya atau blowernya. Jadi yang sudah di roasting dari sini langsung masuk ke mesin pendingin. Pendingin. Pendingin atau coolernya skala rumahan juga. Jadi pemirsa nggak usah bingung. Oh, mesin ini mahal harganya. Kita punya yang skala rumahan yang harganya cukup murah. Betul. Nah, oke, okay, ya, Pak. Sekarang kita unboxing yang coolernya, Pak. Coolernya. Nah, sekarang ini saya pindahkan dulu ya, Pak. Oke, Pak. Siap. Geser di sini ya, Pak. Nah. Oke, kita buka. Oke, siap. Nah, oke. Nah, di sini kita dapat aja, Pak, nih. Nah, dia dapat adaptor juga, Pak. Oke, adaptor untuk nolok dari mesin itu ke listrik. Jadi dapat adaptornya. Nah, dan terus saringan ini, Pak, ya? Iya. Oh, ini saringan buat wadah kopi. Oh, buat wadah kopi. Di-roasting. Buat wadah kopi yang sudah di roasting bisa. Ini dia bentuknya. Dari stainless jadi aman. Iya. Aman untuk makanan atau yang lain. Nah, dan ini mesinnya, Pak. Ya. Nah, ini coolingnya, blowernya cukup unik, kecil tapi manfaatnya lumayan. Betul. Ya, Pak. Lumayan besar. Jadi pemirsa di rumah, yang di rumah saja, jangan kemana-mana, maksudnya kerja di rumah, Betul. Usaha di rumah, jadi dapat bisa penghasilan. Dapat penghasilan Betul. Dengan mesin coolering kopi dan roasting kopi, bisa membuat biji kopi yang sudah matang dari mentah menjadi matang. Dan juga kita jangan lupa, pemirsa, kita juga punya mesin giling kopinya juga. Betul. Nah, ini seperti ini ya, pemirsa. Uh-huh. Nah, ini bentuknya. Ini ada blowernya di dalam, nanti untuk memasukkannya nanti aja kita seterusin ya, Pak. Oke, sekarang kita sudah selesai. Nah, jangan lupa, pemirsa, ya, kita akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana ya, pemirsa, tetap di Halo Maxindo.
Halo Maxindo. Zaman sekarang mau cari kerja susah, mau buka usaha gak punya keterampilan, nganggur, bosen. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada boom. Business Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket boom akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha boom lainnya, silakan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis, laris. Oke. Monggo. Ayo, bisnis kopi kekinian ala kafe bersama Maxindo. Mesin grinder kopi MKS 600B Maxindo. Mesin pengusaha kopi masa kini menggiling aneka macam biji kopi yang telah disangrai dengan lebih cepat, efisien, menjadi bubuk kopi berkualitas yang siap digunakan dengan fitur untuk menggiling kopi pada 8 tingkat kehalusan yang berbeda, terbuat dari bahan berkualitas. Desain mesin elegan dan minimalis, dilengkapi dengan penampung hasil penggilingan, motor penggiling dengan thermal protector, sangat cocok untuk konsep usaha kafe, booth maupun keperluan di rumah. Hemat listrik sangat menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Lancar produksi dalam usaha aneka produk minuman dalam kemasan bersama MaxiPack. Mesin pengemasan andalan bagi para pelaku usaha UKM hingga skala industri. Mesin cup sealer 2 line tipe MKS MSP 2L MaxiPack mendukung kinerja produksi usaha Anda yang bergerak di bidang minuman dalam kemasan untuk memenuhi permintaan produk dalam jumlah besar dengan model terbaru yang memiliki keunggulan fitur serta kualitas dibanding tipe sejenisnya. Fitur 2-in-1 mampu mengisi produk minuman ke dalam kemasan gelas plastik dan menyegelnya dalam satu kali proses. Material berkualitas yang sangat awet dan higienis untuk kebutuhan industri. Dilengkapi dengan fitur coding untuk membuat penjualan produk lebih mudah. Dilengkapi panel pengontrol seperti tombol operator, filling, tombol untuk mengatur panas penyegelan, hingga tombol emergency untuk menyetop mesin pada kondisi darurat. Fitur mesin 2 line atau 2 jalur pengemasan dengan kapasitas produksi mampu mencapai hingga 2500 cup per jam secara kontinu. Mudah untuk dikontrol, tabung liquid untuk produksi minuman dari material berkualitas, dan mudah untuk perawatan serta spare part. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ambil peluang bisnis jajanan populer sosis telur atau egg roll yang prospek dan menguntungkan bersama toko mesin Maxindo, top quality brand. Mesin sosis telur tipe Grillo 400 Maxindo. Kini Anda dapat membuat aneka jajanan sosis telur beraneka topping dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih menguntungkan. Dengan fitur dan keunggulan mesin, desain mesin yang elegan dan menarik, dengan fitur 4 buah tabung untuk memasak dari bahan teflon yang anti lengket. Sosis telur yang sudah matang akan secara otomatis naik ke permukaan, sehingga mencegah gosong atau overcook. Masing-masing tabung masak dilengkapi dengan knob pada bagian bawah yang mudah dibuka, sehingga lebih mudah untuk dibersihkan setelah digunakan. Fitur waterproof panel untuk melindungi saklar dari air, dilengkapi dengan insulasi anti panas sehingga lebih aman ketika digunakan. Sangat mudah untuk dioperasikan. Konsumsi listrik yang hemat, cocok untuk kebutuhan rumah tangga atau usaha skala kecil. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo para ayah dan bunda, ayo buat sendiri panganan sehat untuk cemilan maupun bekal sekolah anak-anak Anda.
Egg Roll Maker tipe ARD303 dapat membuat jajanan egg roll dengan aneka macam isian telur, sosis, keju, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Lebih mudah, lebih cepat, praktis, dan lezat. Dengan desain yang elegan dan ringkas, material berkualitas, konsumsi listrik lebih hemat, full safety. Egg roll yang telah matang akan naik secara otomatis ke permukaan tabung. Sangat aman digunakan bersama anak-anak Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin serutan es salju ala Taiwan. Mesin serutan es salju tipe MKS Ice 28. Mesin berkualitas tinggi dengan desain trendy yang unik dan menarik. Mudah untuk dioperasikan oleh semua kalangan. Dengan fitur kinerja mesin yang ditawarkan, mesin dilengkapi dengan tuas pengunci serta case penutup. Membuat mesin lebih aman dan lebih rapi saat dioperasikan. Dengan pisau serutan dari bahan stainless steel yang berkualitas, membuat hasil serutan es salju lebih optimal dan efisien. Ketebalan serutan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Hasil es serut dapat langsung ditampung pada bagian bawah dan langsung ditambahkan aneka macam topping atau bahan tambahan lainnya sesuai dengan selera konsumen. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dibersihkan tanpa menghabiskan banyak waktu. Sangat praktis dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Dapatkan peluang bisnis aneka es populer seperti es serut, es teler, es buah, hingga es kepal yang sedang tren. Hanya dengan mesin Maxindo, top quality brand, mesin es serut planner tipe MKS IPL88 Maxindo, efisien dalam menunjang bisnis dan produksi usaha aneka minuman es. Terbuat dari bahan material berkualitas, dengan fitur untuk mengatur dengan mudah tingkat kelembutan es yang dihasilkan. Pisau pemotong terbuat dari bahan stainless steel yang sangat kuat, berkualitas, dan memenuhi kaidah food safety. Dilengkapi dengan pengaman otomatis yang tersambung pada bagian penutup saluran inlet. Mesin akan otomatis berhenti jika penutup terbuka. Dilengkapi dengan dek penampungan di bagian bawah keran untuk mencegah es dan air yang overload. Tombol reverse yang membuat mesin bekerja dalam fitur dua arah putaran, sehingga membuat es yang diserut lebih halus berkualitas. Lebih hemat listrik, ideal untuk berbagai konsep usaha, mulai dari booth jajanan hingga cafe resto. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Menyajikan aneka minuman hangat dan berkelas dengan lebih mudah, praktis, dan elegan. Electric Kettle Granada tipe ARD KT12 dengan desain yang elegan, berkelas, klasik, dan imut lucu. Menyajikan aneka macam minuman dalam kondisi yang panas dan siap dinikmati. Praktis dan portable untuk kebutuhan traveling backpacker, mudik, atau ketika ibadah haji dan umroh. Terbuat dari material stainless steel berkualitas. Kapasitas tabung 1,7 liter. Pemanas portable bertenaga listrik dengan konsumsi energi yang hemat. Fleksibel dapat diputar 360 derajat. Dilengkapi gagang pengaman dari bahan isolator berkualitas anti gores, water level indikator, automatic power switch yang akan mati secara otomatis ketika air mendidih, illuminated power indicator, serta boil dry protection. Ardin, andalan berkualitas bagi kebutuhan ibu rumah tangga dan keperluan dapur sehari-hari yang ceria. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin parut kelapa. Raih peluang bisnis dan keuntungan dari olahan produk pertanian buah kelapa.
kelapa parut yang banyak digunakan untuk industri makanan. Dengan mesin pemarut kelapa tipe PRT-125 Maxindo, andalan bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang agrobisnis. Mesin ini dapat memarut buah kelapa utuh menjadi bentuk kelapa parut atau kelapa serbuk yang banyak dibutuhkan pada bidang industri pembuat makanan. Dengan fitur dan keunggulan mesin, bodi mesin dan pisau pemarut terbuat dari bahan full stainless steel yang sesuai dengan standar food safety, awet dan higienis. Mesin dilengkapi dengan cover penutup pada bagian atas dan bawah sehingga lebih aman pada saat digunakan. Motor mesin yang berkualitas, mudah untuk dibersihkan, mampu menggiling hingga kapasitas 50 kg per jam. Sangat praktis, hasil parutan kelapa akan langsung keluar melalui saluran outlet dalam hitungan detik. Lebih hemat listrik dan cocok untuk kebutuhan UKM. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Kesempatan bagi Anda untuk sukses lewat peluang bisnis jajanan populer dan modern sosis telur dengan mesin egg roll tipe terbaru dari Maxindo, MKS ERG 444 tipe gas. Lebih mudah, lebih efisien, dan menguntungkan. Anda bisa memulai usaha aneka kreasi egg roll yang sesuai dengan potensi di sekitar Anda. Desain minimalis sangat mudah untuk dibawa pada model usaha yang portable. Material mesin dari bahan berkualitas yang awet dan higienis. Tabung masak sebanyak 4 lubang dari bahan teflon anti lengket. Bahan bakar gas dan teknologi tungku pembakaran yang efisien lebih hemat konsumsi gas namun membuat sosis telur menjadi lebih cepat matang. Sostel yang sudah matang akan naik ke permukaan secara otomatis, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Cara mudah menjaga sajian sup, soto, gulai, opor, dan aneka kuliner berkuah lainnya. Mesin penghangat sup tipe MKS BMBL1 Maxindo sangat berguna pada bisnis catering, hotel, resto buffet, ataupun untuk keperluan pribadi saat ada acara hajatan. Dengan fitur keunggulan dari bahan stainless steel, mudah dibersihkan, desain elegan yang menarik mata, dilengkapi juga dengan termostat untuk mengatur tingkat penghangat. Sajian tetap higienis dan tidak merubah kualitas rasa. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mengupas nanas tanpa repot, cepat dan higienis. Mesin pemotong nanas pineapple peeler MKS PN60 Maxindo solusinya. Desain yang elegan dan portable, ideal untuk semua konsep usaha yang menggunakan bahan baku nanas. Dengan body full stainless steel berkualitas, membuat mesin awet dan tahan lama. Tuas pengoperasian dilengkapi dengan kunci sehingga lebih aman digunakan. Pisau pemotong menggunakan bahan material high quality, mampu memotong nanas dengan cepat dan tetap higienis. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis jajanan modern ala Eropa yang menguntungkan. Kue Puffer Cheese, kini Anda bisa membawa prospek usaha jajanan ala Belanda ini dengan lebih mudah, sukses dan pastinya disukai banyak kalangan. Dengan mesin pembuat snack mini, kue Puffer Cheese top quality brand. Dengan fitur dan keunggulan mesin yang akan memudahkan jalannya produksi kue Puffer Cheese Anda. Desain mesin ringkas yang terbuat dari bahan stainless steel, mudah untuk dipindah tempatkan pada berbagai jenis skala usaha, dan pastinya awet, sesuai dengan bahan standar food safety internasional. Dengan sumber bahan bakar dari LPG, Anda bisa membuka konsep usaha yang lebih mobile. Lubang pan untuk memasak puffer cheese dari bahan teflon anti lengket, dengan lebih efisien dan cepat matang. Mudah untuk dioperasikan, mudah juga untuk dibersihkan, sangat praktis dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo,
Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ibu-ibu di rumah, ayo membuat jajanan populer dan sehat bersama anak-anak Anda. Dengan mesin X Snack Maker tipe ARD 505 Ardin, andalan terbaik bagi alat-alat rumah tangga. Desain mesin yang elegan dan minimalis sangat mudah untuk ditempatkan di dapur. Konsumsi listrik lebih hemat untuk penggunaan rumah tangga sehari-hari. Bagian bawah masing-masing tabung dilengkapi dengan knop yang bisa dibuka, sehingga memudahkan pembersihan. Cover atas dari bahan berkualitas yang awet. Tube untuk memasak sostel sebanyak 2 unit dari bahan teflon yang berkualitas dan anti lengket. Sostel yang sudah matang akan naik secara otomatis ke permukaan. Fitur tombol termostat pengatur suhu untuk mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau kemana mas? Ini mau ngelamar kerja. Oh mau ngelamar kerja. Ya udah mas, jalan ya. Yai. Mau berangkat kerja ya mas? Ini mau kirim lamaran. Karena cari kerja sulit mas. Yang sabar ya mas. Tetap semangat. Oke. Sudah ya mas. Ya. Foto baru tuh. Tiki dam. Terima kasih mas. Tiki dam. Tiki dam. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke pemirsa, tadi kan kita sudah unboxing dua mesin ini. Nah, sekarang kita perkenalkan ya Pak. Nah, mesin ini tuh apa aja dan fungsinya seperti apa aja. Betul. Dan cara pemakaiannya seperti apa. Betul. Untuk pembersihannya juga seperti apa. Oke okay, Pak Jamal ya. Nah sekarang ini cara penggunaannya itu seperti apa Pak? Oh okay. Iya Pak, lupa saya nih. Ini dengan tipe apa Pak nih mesinnya? CRG 400 Pak. Oh iya, CRG. Dengan MKS CRG 400 dengan watt 24 watt ya Pak, watt. Cukup kecil, jadi di rumah dikontrakan juga bisa. Jadi untuk yang di rumah wattnya nggak cukup, jangan khawatir beli mesin ini. Betul. Jadi bisa kecil wattnya. Okay. Jadi bisa diproduksi di mana saja Pak ya. Oke, nah dengan tipe dengan watt 24 watt dengan kapasitasnya Pak? 400 gram. 400 gram. Nah, jadi lumayan juga ya Pak ya. Lumayan, lumayan Pak. Hampir setengah kilo ya Pak. Betul. Hampir setengah kilo. Nah, untuk cara penggunaannya Pak. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Nah, di sini kan ini kan masih baru nih Pak. Masih nih. Iya. Di dalam ini tabung dia ada dusnya. Oh iya. Kita copot berarti dulu, harus dicopot dulu. Nah, takutnya nanti kebakar atau apa ya Pak? Betul, Pak. Iya, jadi benar-benar suhunya benar-benar harus tepat harus, ya Pak. Harus tepat. Harus. Kalau untuk kopi dia. Nah, jadi caranya dibuka. Dibuka sini. Iya, gampang sekali ya pemirsa, cuma dibuka saja. Tinggal diputer. Bisa pakai tangan, bisa pakai obeng juga pakai ya Pak. Obeng bisa. Bisa. Oke. Jadi jangan ragu-ragu langsung ke Maxindo saja pemirsa. Bisa hubungi nomor di bawah ini atau kunjungi web kami di www.maxindo.com atau telepon ke sales-sales ya Pak langsung. Iya. Ya, karena di situ ada nomor-nomor sales dan langsung cari tipe MKS CRG 400 langsung nongol mesin ini Pak muncul gitu. Nah, udah Pak, udah dibuka? Belum Pak. Oh, belum. Oke, nah itu dikeluarkan ya Pak ini. Iya. Ya. Hati-hati Pak, acak soalnya Pak. Iya, hati-hati bener Pak. Oh, dia nempel ya Pak? Nempel deh. Ini tuh nempel jadi gampang ya Pak, mudah. Bisa dari sini, bisa dari depan. Oh iya. Depan belakang bisa dibuka. Ya Pak, oke. Okay. Kita pasang lagi. Dipasang lagi. Hati-hati Pak. Nah, ini kaca ya. Oke, okay, langsung. Tutup. Ditutup. Caranya mudah kok Pak. Nah. Oh gitu. Oke. Okay.
Oke, langsung kita kunci lagi. Kunci lagi pemirsa. Harus presisi ya. Biar pas. Nah, di sini. Oke. Cukup mudah. Untuk pembersihannya juga pemirsa seperti ini aja. Ya. Jadi dilepas semua, dibuka kacanya, dicuci bisa. Nah, tapi bersihkan juga bersihkannya dalam. Ininya aja ya kacanya. Kalau yang ini dilap. Nanti kalau di ke sini kena apa? Sini nggak apa-apa ya Pak, dicuci. Ada gearnya ya Pak? Ada gearnya. Ada gearnya. Di sini tak? Juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Oke, berarti seperti ini. Nah, ini untuk apa Pak? Mana ada, Pak? Ini nih. Nah, ini corong ini nih Pak. Corong buat mengisi bahan. Oh, untuk mengisi bahan. Nah, taruh di sini. Ini. Betul. Waduh, lucu sekali Pak ya. Jadi tinggal kita masuk bahan, tuang di sini. Oh, kita praktek okay. Apa? Nanti dulu Pak. Oke, Pak. Sekarang kita. Nah, ini kan udah. Sudah? Nah, ini dia ditaruhnya di mana Pak nanti? Ya nanti di depan Pak. Oh, di depan waktu, sini? Waktu proses. Waktu proses ya. Langsung dijepit di sini ya Pak? Ini untuk menghitung suhu yang di dalam. Oh iya, suhu di dalam jadi harus pas ya Pak. Jadi bisa di, karena ini kan roasting ya, harus menggunakan pemanas. Jadi kita tidak menggunakan pemanas yang listrik ya Pak. Jadi kita pakai kompor manual. Pake kompor manual, di rumah. Ya. Jadi pemirsa harus menyiapkan kompornya yang kecil, betul. Bisa. Nah, yang kompor yang gas kecil ya Pak, yang kompor portable, yeah. Nah, itu bisa. Nah, jadi nanti di sini dijepit saja ya Pak. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Nanti taruh di sini. Jadi dia suhunya bagus. Jadi ketahuan di sini suhunya sudah berapa. Jadi kita bisa mainkan kompornya Pak ya, dikecilkan atau di. Nah. Oke. Okay. Nah, jadi dia nanti kalau untuk putarannya gimana nih Pak Jamal? Putarnya, nah, kalau kita untuk, langsung colok aja kali ya Pak ya? Iya, mungkin pemirsa pengen tahu di rumah cara kerjanya itu seperti apa. Ini kita pasang. Untuk dia jadi muternya itu otomatis atau gimana? Kita harus selalu jaga jarak ya Pak. Oke, Pak. Karena kita social distancing. Kita harus mengikuti aturan pemerintah Pak. Oke, jadi ini dicolok. Ada tombol power Pak. Oh, ada tombol power, tombol terus? Power. Oh iya pemirsa, mudah sekali cara menggunakannya. Jadi tuh si kopi ini enggak bakal jadi enggak apa sih rata, rata ya. Jadi muter. Jadi matangnya itu rata karena betul. Dia berputar. Jadi kopinya itu teraduk ya Pak. Betul. Nah, jadi matangnya itu rata, panasnya juga rata ya Pak. Betul. Jadi tidak hanya di bawah saja, jadi semuanya rata, semua bagiannya rata, panas. Oke. Jadi cara pemakaiannya itu aja Pak ya. Betul Pak. Langsung. Ditaruh, dibuka, dan gitu. Oke pemirsa, jika pemirsa ingin memiliki mesin ini dengan tipe MKS CRG 400, pemirsa bisa langsung kunjungi nomor di bawah ini atau pemirsa bisa langsung kunjungi web kami di www.maxindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, nah tadi kan udah mesin roasting nih. Nah sekarang mesin yang langsung praktekin kali ya Pak ya? Betul, praktekin aja. Praktekin aja atau langsung kita perkenalkan yang satu. Nanti aja. Nanti ya, berarti kita langsung praktek yang ini. Betul. Oke, siap. Kita praktek, langsung saya ambilkan kompor ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke, kita siapkan kompornya. Kita bisa, kita pakai kompor ini, pemirsa. Bisa pakai kompor portable juga kok. Jadi mudah, aman. Nah, seperti ini. Dan langsung masukin aja kopinya, Pak. Okay. Nah, kita sudah punya biji kopi yang ini udah apa Pak? Robusta itu Pak. Robusta. Robusta dengan tingkat kematangan medium ya Pak? Iya. Medium. Kita bisa juga dari yang segar juga langsung ke jadi medium, dari medium juga bisa langsung ke dark. Nah, jadi kita cukup taruh di sini ya pemirsa. Nah gini. Oke kita taruh. Oke. Nah kita sedikit-sedikit ya. Nah, karena ini bagus sekali. Modelnya juga sangat unik ya pemirsa, dan harganya terjangkau, untuk wattnya juga kecil, jadi cocok untuk usaha rumahan karena kita lagi di rumah saja. Jadi pemirsa jangan takut, jangan ragu, usaha di rumah bisa dengan apa aja. Dengan kopi ini pemirsa bisa langsung jual kopi ke kafe-kafe, ya suplai kopi ya Pak, suplai kopi ke kafe-kafe terdekat di rumah pemirsa di rumah. Jadi langsung Pak caranya. Tinggal kita nyalain, nyalain, pasang, pasang. Kayaknya ada baut Pak di yang di situ ya Pak. Kita taruh. Oke. Okay. Jadi dipasang di situ untuk suhunya. Langsung siap, saya bantu Pak. Oke. Okay.
Ya, jadi masangnya seperti ini. Oke, saya angkat dulu, Pak. Oke, Pak. Jadi dipasang dulu suhunya, baru dimasukkan. Nah, ya, sudah dipasang. Buat pegangan saja ya, Pak. Oke. Siap. Ada obengnya, Pak? Obeng? Ya. Ada. Bisa dikencengin mungkin. Yang penting dia bisa terkontrol ya, Pak, iya, suhunya. Jadi membaca suhu aja. Oke, siap. Dinyalain kompornya, Pak. Apanya tuh? Kompornya dinyalain enggak nih? Nyalain aja, Pak. Oh, langsung. Langsung aja. Maaf, saya bantu. Nah, ini sudah nyala. Nah, ini langsung. Kita baru kita putar. Baru diputar. Ah, ini. Mungkin kita langsung kecilin kali, Pak, ya. Terlalu besar. Oke. Jadi bisa dikecilkan. Jadi kalau untuk merosting bisa untuk dari apinya sedang aja ya, Pak. Betul, Pak. Jangan terlalu panas juga ya, Pak. Jadi biar matangnya dia itu rata. Betul. Oke. Oke, siap. Oke. Nah, cara penggunaannya sangat mudah sekali pemirsa ya. Cuma ditaruh dengan di corong sini, dituang langsung kita masukkan ke atas kompor dan kompornya kita nyalakan. Jadi kompornya juga bisa didapatkan di mana saja. Bisa beli di mana saja juga kompornya, sangat mudah. Nah, dan cara jika pemirsa ingin membeli atau memiliki mesin ini, pemirsa bisa langsung telepon ke nomor di bawah ini atau pemirsa bisa langsung kunjungi web kami di www.maksindo.com. Ya, Pak. Jadi kita Maksindo itu ada 22 cabang ya, Pak. Betul, di seluruh Indonesia. Jadi yang terdekat dari rumah pemirsa bisa dicek di www.maksindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, siap. Nah, jangan kemana-mana pemirsa ya. Nah, tetap di Halo Maksindo. Halo, 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 halo Maksindo. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Membuat adonan terasa mudah dan menyenangkan dengan menggunakan mesin pengaduk adonan serbaguna Duff Mixer Maksindo. Anda dapat membuat berbagai macam adonan tepung seperti roti, kue, mie, kulit pastel, cheese stick, adonan kerupuk, kulit pangsit, dan lain-lain. Mesin berbahan stainless steel menjadikan adonan selalu higienis, daya listrik kecil menjadikan biaya semakin hemat dan untung berlipat. Cover serta bodi stainless steel dan mesin sangat mudah dioperasionalkan. Desain yang sangat elegan membuat pemakaian menjadi nyaman. Dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Kemudahan mengolah telur menjadi hidangan istimewa dengan Egg Snack Maker. Selain telur, Anda juga dapat membuat bahan seperti campuran daging, tepung, sayuran, buah, seafood, dan bahan lainnya. Raih keceriaan dan kebahagiaan keluarga Anda dengan alat ini. Dengan desain yang elegan, Egg Snack Maker memproses dengan cara menggoreng dan memanggang, sehingga lebih praktis untuk kebutuhan dapur Anda. Memasak menyenangkan, hasilnya pun lezat, disukai anak-anak dan keluarga Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses.
Raih kemudahan dalam produksi aneka mie dan lainnya. Mesin cetak mie MKS 300 Maxindo sangat pas untuk memproduksi mie, kulit pastel, dan kulit dumpling serta makanan sejenis. Dengan ukuran mie 2-6 mm, mesin ini dapat menghasilkan segala jenis varian mie yang dibutuhkan. Pengatur ketebalan adonan 1-5 mm sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Mampu memproduksi dalam kapasitas besar hingga 35 kg dan dilengkapi dengan tempat penampung mie. Mesin standing sehingga memudahkan dalam produksi. Gunakan mesin Maxindo dan dapatkan keawetan serta kemudahan pekerjaan Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Nikmati kemudahan membuat kopi dengan mesin vending kopi Maxindo. Didesain untuk Anda dalam membuat 7 jenis minuman instan dan 1 air panas. Keunggulan mesin coffee vending Maxindo, teknologi touchscreen menjadikan sangat mudah untuk digunakan. Anda dapat merasakan hasilnya serasa kopi Itali. Desain elegan sangat pas untuk perkantoran dan usaha minuman bersama Maxindo. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Chocolate Fountain for Tire MKS CC4 Maxindo. Mesin Chocolate Fountain berfungsi untuk menyajikan coklat panas dalam bentuk air mancur. Mesin ini sangat cocok untuk industri catering, pesta pernikahan, hotel, atau yang lainnya. Keunggulan mesin Chocolate Fountain Maxindo terbuat dari bahan stainless steel. Mudah dibersihkan, bisa dibongkar pasang dengan mudah, menjadikan pesta Anda semakin menyenangkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Rasakan kemudahan mengikat produk sosis Anda secara cepat dan rapi. Dengan alat pengikat sosis Maxindo, Anda akan menghemat waktu, tenaga, dan mempercepat pekerjaan Anda. Alat pengikat sosis Maxindo terbuat dari bahan stainless steel, mudah digunakan, hemat tanpa harus menggunakan listrik. Alat pengikat sosis Maxindo membuat usaha Anda semakin lancar dan pekerjaan menjadi ringan dan mudah. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Memeras minyak dari biji-bijian semakin mudah dan nyaman dengan mesin pres minyak biji-bijian MKS J03 Maxindo. Desain yang elegan dan premium menjadikan mesin ini sangat istimewa. Mesin ini dapat memeras biji-bijian seperti wijen, kacang, biji bunga matahari, walnut, kedelai, dan biji-bijian lainnya. Menghasilkan minyak yang berkualitas, bergizi tinggi, serta natural. Hasil peras yang maksimal lebih tinggi dibandingkan mesin lainnya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mengolah bumbu makanan menjadi lebih mudah dengan mesin universal fritter tipe MKS VGC6 dari Maxindo. Dengan fitur lengkap untuk mencacah, mencincang, dan melumatkan. Mesin ini juga dapat memproses aneka bumbu dan bahan makanan mulai dari sayuran, kacang, biji-bijian, daging, keju, dan aneka bumbu dapur lainnya sehingga lebih cepat dan halus. Bodi mesin dan pisau pemotong terbuat dari bahan stainless steel berkualitas membuatnya mesin jadi lebih awet, higienis, serta mudah dibersihkan. Terdapat fitur pengatur kecepatan putaran sehingga lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis bahan yang digunakan. Dilengkapi juga dengan tuas pengunci di bagian atas untuk meningkatkan keamanan saat penggunaan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda.
Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Gunakanlah mesin pencetak mie Maxindo, membuat mie terasa sangat mudah dan usaha menjadi lancar. Menjadi pilihan pas bagi Anda pecinta mie dan bagi Anda yang ingin membuka atau mengembangkan usaha. Mesin pencetak mie Maxindo sangat cocok untuk berbagai usaha kuliner dan rumah tangga. Terbuat dari bahan berkualitas, mesin menjadi awet dan higienis, menjadikan pekerjaan dan usaha Anda menjadi mudah. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau mudah bikin masakan berbahan daging? Mau bikin bakso dan sosis sendiri di rumah? Gunakan mesin penggiling daging Ardin. Menggiling daging menjadi mudah dengan mesin penggiling daging Ardin. Anda bisa memasak sendiri aneka bakso, sosis, dan makanan lain berbahan daging. Pilihan pas untuk keluarga modern. Terbuat dari bahan berkualitas, mesin menjadi awet dan higienis. Dengan desain minimalis dan elegan, menggiling daging terasa lebih mudah, praktis, menyenangkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Kemudahan mengiris tomat dan jeruk dapat Anda rasakan dengan alat pengiris tomat Maxindo. Alat ini dapat mengiris bahan yang memiliki tekstur lunak seperti tomat, jeruk, bawang, dan buah lainnya. Higienis karena terbuat dari bahan stainless steel. Handle vertikal dengan pengaman membuat Anda tenang saat melakukan irisan. Dapat menghasilkan irisan tomat atau bahan sejenis dengan ukuran yang sama dan konsisten. Kaki alat terbuat dari bahan karet menjadikan mesin tetap stabil saat digunakan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Halo, 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 halo Maxindo. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke pemirsa, ya. Nah ini tadi kita sudah praktekan ya. Nah ini sudah 30 menit kurang lebih. Dan pemirsa juga harus mengatur suhunya. Betul, suhunya itu dari 100 berapa pak? 180 sampai 205. Dan nah, jika lebih dari 205, pemirsa bisa langsung kecilkan kompornya. Jadi kita untuk memainkan suhunya dengan mengecilkan dan membesarkan kompor. Betul, jadi pak, suhunya itu selalu stabil. Nah ya, dan ini kita sudah mencapai 205. Nah, 205, nah makanya saya kecilkan komponnya. Okay. Nah, jadi saya kecilkan komponnya, ini udah di 205 ya. Dan kopinya juga sudah menjadi warnanya sudah dark ya. Tuh, karena tadi kita memakai yang medium ya pak. Medium pak. Medium. Kalau misalkan pakai yang light, kurang lebih 1 jam kali pak ya. Kurang lebih 1 jam bisa menjadi dark kopi ya pak. Tuh. Oke, nah, tadi ini kita matiin aja. Oke, okay, siap. Sekarang sudah matang kopinya, kita matiin dan mesinnya dimatikan ya pak. Betul pak. Oke, siap. Nah, pemirsa, nah fungsinya dari dark kopi yang sudah disangrai ini di roasting
Karena roasting itu kan panas ya, dengan betul. Suhu 205 derajat Celcius itu sangat panas ya, lumayan panas. Yeah. Nah, dan fungsinya itu mesin cooler ini untuk mendinginkan kopi yang tadi sudah di roasting. Jadi, nah ini mesinnya yeah. dengan tipe MKS CC berapa Pak? CCF 100 ya Pak? CCF 100. Nah, dengan watt juga 24 ya Pak? 24 watt dan okay. kapasitasnya? 400 gram, hampir setengah kilo ya pemirsa. Okay, jadi lumayan lumayan juga ya. Iya. Caranya Pak? Sama seperti tadi. Seperti tadi ya Pak. Dia dapat adaptor. Adaptor dicolok. Dicolok. Oke. Okay. Nah. Oke, okay, Pak. Nah. Terus ada tombolnya Pak ya? Ada tombolnya. Ada tombol. Nah, ini. Oke. Okay. Keluarin. Jadi langsung oke. Okay. Blowernya itu muter ya Pak? Muter. Yang ini adem. Jadi cukup mudah ya pemirsa. Oke. Nah dan sesudah di ini langsung tuang ya Pak? Kita tuang dulu. Oh tuang dulu. Tuang oh, dulu. Iya. Siap. Itu. Saya bantu Pak. Nah ini panas sekali pemirsa ya. Panas. Nah sampai jadi nggak usah dibuka. Bawa apa? Karena buat ini. Ini panas. Panas. Langsung kita tuang, langsung tuang aja. Ini. Nah, karena di fungsinya pegangan kayu tuh. Ini untuk tidak panas ya Pak? Iya. Ya, oke. Nah, nah sudah. Ini pemirsa. Oke, nah ini pemirsanya dilihat ya, ini sudah dark copy. Nah, baru kita nyalakan. Nah, tinggal kita buka apa? Nyalakan. Kita nyalakan tombolnya. Oke, jadi tidak harus diratakan di mana gitu, tempat-tempat yang beda ya Pak. Hmm. Jadi benar-benar khusus, semuanya khusus kopi. Nah, mungkin bisa diaduk Pak pakai sendok. Nah, ini dia. Gini, Pak. Jadi biar Pak apa adamnya itu rata ya, dinginnya betul. Rata. Jadi fungsinya cooler ini untuk mendinginkan kopi yang sudah di roasting tadi. Betul Pak. Oke Pak. Oke. Nah, sambil kita menunggu ya, Misa, jangan lupa Misa, kalau ingin memiliki mesin ini, mesin roasting kopi dan blower atau cooling kopi, nah, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini atau pemirsa bisa juga langsung kunjungi web kami di www.maxindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, pemirsa, di Maxindo itu ada 3 komoditi ya, Pak? Betul, Pak. 3 komoditi yaitu Maxindo, Maxipack, Agroindo dan Ardin. Maxindo itu sendiri yaitu mesin-mesin untuk food processing ya Pak? Betul Pak. Nah, untuk makanan-makanan, sepertinya contohnya ini, kopi. Ya, kopi itu kan termasuk makanan ya Pak? Betul. Iya, minuman maksudnya. Nah dan juga ada cetak bakso, cetak mie, dan juga giling daging kita punya. Betul. Dan untuk apa? Maxipack. Maxipack. Nah, itu untuk pengemasan-pengemasan. Atau jadi packaging, pemirsa packaging. Betul. Jadi mungkin pemirsa di rumah mempunyai usaha yang membutuhkan packaging atau pengemasan, kita punya di betul. Maxipack ya Pak. Jadi ada hand sealer, vacuum sealer, ya enggak? Semuanya juga ada. Iya, nah, cup sealer juga ada gitu. Ada. Dan juga Agro window. Agro window itu yaitu mesin-mesin pertanian. Betul, jadi Pak. Pemirsa jangan takut karena kita ada mesin-mesin pertanian. Betul. Ya. Jadi untuk giling padi jadi beras, iya. Kita ada. Jadi penepung kita ada. Betul. Semuanya cetak pelet juga kita punya. Betul. Sampai pencacah plastik juga punya, Pak? Ada, Pak. Nah, punya. Oke, dan Ardin itu alat-alat ya Pak? Alat-alat kebutuhan rumah tangga. Contohnya mungkin teflon ya Pak? Betul. Kita punya, egg roll juga ada, terus ada. Apalagi Pak yang Ardin nih? Kettle pemanas juga ada. Ardin juga. Oke pemirsa, nah dan di Maxindo juga kita ada yaitu namanya training usaha akademi ya Pak? Betul Pak. Training usaha akademi, nah, itu training yang langsung diajarkan oleh chef-nya. Nah. Jadi pemirsa bisa langsung daftarkan. Nah dan juga kita di tanggal 18 Juli itu ada trainingnya Pak. Ada training juga. Nah Pak. Training stick bintang 5 dengan harga kaki 5. Jadi pemirsa yang ingin mengikuti training tersebut bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Dan juga di tanggal 19 Juli kita ada training makanan ala kafe. Dan di tanggal 25 Juli kita ada training ayam crispy untuk usaha. Jadi pemirsa jangan bingung. Nah, dan juga di tanggal 26 Juli kita ada membuat ayam bakar untuk usaha serta olahan ungkepan ayam. Nah. Dan juga di tanggal 12 Juli kita ada training usaha pembuatan mie ayam Nusantara. Nah, jadi yang mau usaha mie ayam langsung aja bisa daftarkan di bawah ini.
Dan juga di tanggal 5 Juli kita ada pembuatan training usaha es krim dan topping untuk usaha di rumah. Nah, dan juga di tanggal 11 Juli kita ada training usaha membuat bakso Nusantara. Dan juga di tanggal 4 Juli kita ada training aneka minuman untuk usaha di rumah bisa. Oke, di situ ya Pak, pemirsa. Jadi langsung saja pemirsa yang ingin mengikuti training, daftarkan diri pemirsa, langsung hubungi nomor di bawah ini. Oke. Dan di Maxindo ada apa lagi sih Pak? Paket boom ya Pak? Paket boom. Paket boom itu apa sih Pak? Paket usaha siap jadi ya Pak? Iya betul Pak. Oke. Jadi kita modal uang doang. Jadi pemirsa yang mempunyai uang di rumah, mau bingung mau usaha apa, langsung ke Maxindo karena kita mempunyai paket boom. Betul. Jadi pemirsa sudah mendapatkan paketnya lengkap dari boot, semua mesin-mesinnya juga dapat, alat-alatnya dapat semua ya Pak. Oke, yaudah pemirsa. Nah ini hasil dari roasting kopi dan cooler kopi. Betul, nah, kita angkat Pak. Nah ini udah adem Pak. Sini sudah adem. Nah ini udah adem pemirsa. Cepat sekali ya pemirsa dengan 15 menitan atau betul. 10 menit ya Pak. Kurang lebih sudah gitu, Pak. Sudah adem. Nah ini hasilnya sudah bagus, tinggal proses penggilingan atau penjualan bahan seperti ini juga betul, bisa. Tinggal di packing jadi aja. Tergantung pemirsa di rumah mau di packing seperti ini bisa. Kalau misalkan mau dihaluskan, kita di Maxindo juga punya mesinnya. Betul. Oke. Oke, jika pemirsa ingin memiliki mesin ini, pemirsa langsung hubungi nomor di bawah ini atau kunjungi web kami di www.maxindo.com karena kami akan memberikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, pemirsa. Nah, semua sudah kita jelaskan. Siap. Sekarang kami mohon pamit undur diri. Betul. Saya Rijal dan rekan saya Jamal serta kru yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.